bersyukur alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini dan masih diberi kesempatan untuk nge-share ke teman-teman semuanya pasti yang masih di kawasan Hong Kong, Kota Beton, kota yang indah luar biasa. Dan seperti biasa, Windu dari tempat kerja Windu naik bis mini atau Simpa dengan kode 62K menuju ke Sadin Station MTR. Nah, pada kesempatan kali ini Windu bakal bawa teman-teman semuanya menuju ke salah satu tempat yang recommended banget di Sadin, yaitu di Patung Seribu. Dari sini nanti dari MTR Sadin Station MTR itu bakal kasih rute bagaimana kita bisa jalan sampai di Patung Seribu. Nah, Patung Seribu ini pastinya tidak asing lagi bagi teman-teman, tapi nggak masalah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula yang akan ke Hong Kong. Bagaimana perjalanan kita menuju ke Patung Seribu? Let's go. Nah, ini merupakan seperti biasa ya teman-teman, di sini adalah di salah satu stasiun bis dari Sadin ya teman-teman. Wah, ini mau hujan. Nah, dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, di poncet itu, di situ itu adalah dari Patung Seribu ya, pagoda ya. Semoga gak hujan, kita bisa langsung naik ke situ ya teman-teman. Dan bagaimana rutenya, let's go. Nah, ini merupakan suasana di Sadin Station MTR ya teman-teman. Dari sini kita akan pergi ke sini, Home Square atau Grand Central Plaza. Nah, Patung Seribu itu terletak di sebelah dari Home Square atau Grand Central Plaza, exit A1. Let's go. Let's go. Dari Sadin Station MTR exit A1. Wah, hujan deras guysku. Wah, kayaknya kita gagal deh kontennya.
Makanya itu kita di sini, teman-teman. Jadi bisa dari XA1, bisa dari exit B. Langsung ambil di jalur dari kiri jalan. Sampai kita ketemu di stasiun bis tadi ya. Ternyata dari sini. Aku pikir itu dulu itu karena pernah dari mana seperti itu jalurnya di sini, dan ternyata di kawasan dari bis stasiun bis di atas ini kita langsung bisa menuju ke kalau dari itu tadi di kanan jalan ya. Nah sekarang kalau dari exit A1 atau dari exit B kita bisa ambil dari kiri jalan dan menuju ke dari Grand Central Plaza, Stadion Goldsman, Taxi Stand yang ini. Ya, masuk jalur ini. Wah, wow, hujan terus, guys. Gagal. Kita tunggu sampai hujannya reda. Jadi dari papan ini kita bisa lihat ya teman-teman Sadin, dan di sini menunjukkan bahwa kalau ke kiri jalan itu ada Tofungsan dan ke kanan jalan itu adalah Grand Central Plaza, terus Sadin Trail, Sadin Government Office dan mini bis untuk menuju ke Hong Kong Science Park gitu. Dan kita bakal menuju ke kanan jalan. Nah, karena cuaca hari ini kurang bersahabat hujan ya teman-teman, karena memang liburan kali ini Indu sendiri dan tiba-tiba saja karena majikan lagi pergi piknik dan di rumah nggak ada kerjaan sehingga disuruh untuk berlibur gitu. Tapi walaupun suasana hujan seger banget karena di tanggal sekarang ini tanggal 23 bulan 5 2020 3, oh, luar biasa sekali, sungguh tanggalan, sungguh apik sekali ya teman-teman. Hong Kong sungguh panas sementara sekali. Dan kiri, di kiri Windu ini merupakan salah satu pedestrian ataupun bisa saya katakan dari desa kecil di Sadin ini ya teman-teman. Jadi seperti ini, kuno banget, khas banget. Di sini banyak sekali menjual makanan-makanan khas dulu. Dan ada juga bangunan-bangunan yang unik ya teman-teman, seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Dan dari jalan tadi kita ambil jalan di sini lurus untuk sampai menuju ke Lapang Seribu. Dan setelah kita sampai di Grand Central Plaza atau Home Square ya teman-teman, kita langsung ambil jalan lurus terus. Dan di sini merupakan salah satu suasana di kota Sadin ya. Pas waktu sekarang menunjukkan di jam 1:30 Hong Kong setempat. Nah, di depan ini adalah Sung Wo Che Road atau Sung Wo Che Lo.
dan ada juga Saladin Government Office, ada salah satu kantor pos ya, kantor pemerintahan, kantor dari pemerintahan ya teman-teman. Jadi di sebelah dari Home Square, terus ada kantor pemerintahan Saladin Government Office. Dan di sini adalah Saladin Rural Commit. Dan sekarang kita tepatnya berada di Paitao Street. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Itulah dari puncak dari patung 1000 di situ. Let's go. Jadi sesimpel banget dari MTR station, dari Saladin MTR station, kita bisa langsung saja naik di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian dari masuk dari Patung Seribu ya teman-teman. Tapi kita nggak ambil dari sininya, kita bakal naik tangganya untuk bisa melihat dari patung seribunya. Saladin Paitao Street. Sampai di sini ya teman-teman, kita nggak masuk di daerah sini, tapi kita masuk di daerah kawasan dari lorong ini. Karena lorong ini bakalnya kita bakal bawa kita menuju ke setapak demi setapak untuk melihat dari 1000 patung yang sudah ditata oleh rapi ya. Sungguh suasana sungguh sejuk sekali. Hong Kong panas mencetar dan hari ini hujan. Jadi sesuatu hal yang pokoknya sejuk, apalagi dengan suasana yang sungguh apik banget, menambah suasana pada hari ini sungguh wah, alhamdulillah luar biasa sekali. Dan di lorong sini ya teman-teman, nah dulu Windu pernah satu kali kesini, tapi nggak sampai puncak karena informasi yang dapat itu salah. Kita sore sampai di sini, tapi jam 5 itu tutup di atas. Jadi sebelum sampai di atas, kita sudah ini, sudah turun lagi ke bawah karena sudah tutup. Nah, seperti ini teman-teman, suasana di sini sungguh wah, indah luar biasa sekali. Seperti suasana di desa ya. Sampai di sini kita lanjut ya teman-teman. Dan itu fake monk seeking alms, do not give them money. Apa artinya teman-teman? Juga nggak paham. Subhanallah, akhirnya kita sampai juga di awal dari patung 1000 teman-teman di sini. Sungguh luar biasa sekali. 10,000 Buddhas Monastery. Wah, apik banget, bahagia banget ya teman-teman. Dan pastinya itulah saran Windu untuk rute ya teman-teman, bagaimana kita bisa menuju ke patung 1000 ya, 10,000 Buddha's Monastery di sini. Dan perlu teman-teman ketahui juga, di sini buka jadi jam 9 sampai jam 5 every day. Jadi jangan sampai kesini salah jam ya teman-teman. Misalkan teman-teman mulai dari start di Saladin Station MTR jam 4, kesini pasti nggak bakal bisa menuju ke puncaknya. Nah, bagaimana kita bisa lihat
benarkah ada 1000 patung di sini, kita bakal hitung sama-sama dan kita bakal naik sama-sama di next window my video. Oke? Ke teman-teman semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata Windu mohon maaf. Jangan lupa semangat, terus semangat dan tetap semangat. Apabila ada salah kata Windu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10,000 Buddhas Monastery.